Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Zin Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan badan menggunakan dua bahan aja. Nah, jadi di sini tuh aku mau bikinnya tuh hin body racikan gitu. Dan kebetulan banget aku mau keluar rumah, jadi aku mau sekalian ngeracik untuk pergi. Nah, jadi aku tuh biasanya kalau misalkan gunain ini tuh untuk sekali pemakaian gitu. Jadi aku setiap mau pergi aku selalu ngeracik. Terus sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah hand body. Dan untuk hand bodynya sendiri di sini kalian gunainnya tuh random. Ini aku nggak tahu mereknya guys. Salah apa gitu? L glutathion kalau nggak salah. Nanti aku cariin di toko rennya ya. Jadi kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi box. Tapi kalau di sini kalian nggak ada hand body yang kayak aku, kalian bisa gunain merek lain, itu juga nggak apa-apa guys. Jadi untuk hand bodynya sendiri mereknya tuh terserah kalian. Terus bahan yang kedua yang kita butuhin adalah Fair and Lovely, dan ini tuh harganya murah meriah. Ini cuma 4.000an aja. Dan sekarang aku bakalan langsung aja ngeracik ya guys. Untuk ini tuh secukupnya aja, segini aja tuh udah cukup karena untuk sekali pemakaian ya. Terus untuk ininya tuh setengahnya dari hand body gitu. Jadi perbandingannya 1 banding 2 gitu. Terus habis itu kita aduk kedua bahan ini dan langsung aja kita aplikasikan ke tangan kalau udah tercampur dengan rata ya. Jadi ini tanpa ada cut biar kalian tuh tahu untuk perbandingannya. Ini tuh bagus banget guys, aku tuh sering banget gunain ini. Jadi ini bisa digunakan 2 kali sehari. Dan dia tuh nggak dempul gitu dan nggak abu-abu. Jadi dia menyesuaikan warna kulit. Terus nanti lama-kelamaan dia lebih cerah lagi gitu guys. Jadi kalian tuh gunainnya harus kayak bener-bener rutin gitu. Nah, kelihatan banget kan di sini dia jauh lebih cerah dibanding yang sini. Cuman di sini masih ada karena aku mau gunainnya 2 tangan ya guys. Jadi ya aku sisain untuk sebelahnya lagi. Nah, ini kelihatan banget kan. Dan langsung aja aku aplikasikan. Nanti warnanya bakalan sama gitu guys. Ini tuh bagus banget. Aku udah gunain ini dari lama. Ya ampun banget untuk mencerahkan. Jadi sama kan. Nah, jadi ini aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Dan bahannya sendiri juga murah meriah dan gampang ditemuin juga. Jadi semuanya kalian bisa coba. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kalian pun.